Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss misulan Miss Wulan berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pagi ini kita akan kembali bertemu dalam tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama dalam pembelajaran 5. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan kosa kata baru dalam teks. Yang kedua, siswa dapat bekerja sama dalam bermain. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar ya. Kita akan masuk dalam pembelajaran 5. Misulan meminta kalian semua untuk membuka buku modul kalian halaman 37. Anak-anak, kita akan belajar dalam muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kosa kata baru dalam teks. Nah, di dalam bukumu itu judulnya adalah permainan rounders. Kalian tahu anak-anak apa yang dimaksud dengan permainan rounders? Perhatikan dengan baik ya. Nah, permainan rounders itu dimainkan oleh dua regu anak-anak ya. Setiap regu terdiri atas 12 pemain. Pemukul diberi kesempatan untuk memukul sebanyak tiga kali. Apabila pukulan pertama atau kedua baik, ia ya harus berlari menuju tiang. Penjaga berusaha menangkap bola sebelum pemukul hinggap di tiang. Setiap tiang hanya boleh diisi oleh satu orang pemain saja. Nah, setiap regu, ya, setiap pemain regu memukul berpindah tiang anak-anak. Sebelum kalian berlatih ya mengerjakan soal di dalam kotak itu, misulan ingin menambahkan sedikit penjelasan ya. Nah, permainan rondes itu kan merupakan salah satu jenis permainan bola kecil ya anak-anak ya. Dan permainan rondes itu hampir mirip dengan bola kasti yaitu e, dimainkan dengan dua regu regu apa saja itu regu pemukul dan penjaga. Demikian ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan berlatih. Tuliskan kata-kata baru yang kamu temukan dari bacaan di atas. Ya, apa anak-anak kira-kira jawabnya? Ya, permainan rounders. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar dalam muatan PPKN, ya. Judulnya adalah bekerja sama. Nah, anak-anak, simak bukumu dengan baik misulan akan membaca ya. Pada permainan rounders di halaman sekolah, semua anak bermain dengan gembira. Setiap tim bermain dengan kompak. Tetapi, pada saat bermain, tiba-tiba ada salah satu anak jatuh dan kakinya terluka. Teman yang lain pun segera menolong mereka bekerja sama menolong teman yang terjatuh. Mereka membawanya ke UKS. Menolong teman adalah perbuatan yang baik, dimanapun kita berada. Kita harus menerapkan kebiasaan tersebut. Kita tidak boleh pilih kasih. Tolong menolong dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan latihan, ya, kita sudah belajar tentang bekerja sama dan saling tolong-menolong. Nah, tugas kali ini adalah berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tolong-menolong. Berilah tanda silang pada gambar yang tidak menunjukkan tolong-menolong. Nah, perhatikan di situ, anak-anak, di dalam bukumu ada empat gambar. Misulan akan memberi satu saja contoh, ya, di kolom pertama. Perhatikan itu, gambar apa itu, ya, anak-anak? Ya, itu adalah gambar anak yang sedang mencontek pada saat ulangan, ya. Jadi, tandanya apa, anak-anak? Ya, tandanya adalah tanda silang. Kita silang di sini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran 5 yang bisa Misulan sampaikan. Pesan Misulan, tetap menjaga kesehatan dan apabila kalian mengalami kesulitan, boleh bertanya kepada Misulan atau Miss Dwi. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.